Sudah pukul 7.30, setengah 8. Mbah Jenggot tidak menampakkan jenggotnya atau topinya atau motor tuanya. Jadi aku memutuskan untuk pergi sendiri ke kota tua, ke Batavia. Wah, wow, Batavia itu zaman dulu banget itu. Kalau kita nyebut Batavia itu aku berarti mundur sekian ratus tahun. Bukan, aku mau pergi ke Batavia kota tua yang sekarang namanya dibikin jadi Batavia kota tua. Jangan hanya menyebut Batavia. Batavia itu zaman kakek buyut kita hidup itu Batavia namanya, yang masih ada Belanda-Belanda, orang Londo. Itu Batavia. Kalau aku bilang, aku sekarang mau pergi ke Batavia nih. Waduh, itu mundur sekian ratus tahun itu. Dalam lini waktu, pada lini waktu itu ya, timeline, itu mundur sekian ratus tahun itu Batavia itu. Zaman Belanda banget itu. Ya, jadi aku bukan mau ke Batavia ini, ke Batavia kota tua. Bedakan Batavia dan Batavia kota tua. Dulu Batavia itu kota baru. Batavia yang dibangun, yang sekarang bangunannya udah jadi tua-tua itu, kuno-kuno itu dulu kota baru. Sekarang udah jadi kota tua. Tahun 2022 ini. Jadi aku mau pergi ke kota tua. Kalau mau singkat ya kota tua aja udah. Kalau mau lengkap Batavia kota tua. Bus Transjakarta Harmoni yang sebelah sini. Kelihatan dari sini. Pagi Pak. Pagi. Harmoni sekarang sebelah sini ya. Tadinya kan sebelah sana. Kalau hari kerja, karena Sabtu Minggu aja mobil dikit, makanya bisa di sini. Oh, oke. Okay. Kalau hari biasa makan sebelah sana. Balik sana lagi. Iya, balik sana lagi. Aku mau ke Harmoni. Iya, ke Harmoni aja, Pak. Enggak ada yang larut kok. Mau ke Kota Tua. Kota Tua. Kota Tua turun di ini aja, Danau Agung ya. Dari Danau Agung terambil arah Penjaringan. Ah, males tuh. Harmoni aja mendingan. Harmoni langsung. Iya. Mau muter-muter. Langsung Harmoni. Ini yang belakang Senen. Jadi Senen tetap di sini ya. Iya. Oke, orange warnanya dibedakan. Kalau nggak dibedakan warna takut salah. Ini jam berapa berangkat? Mau berangkat? Aku naik ya. Oh, siapa? Siapa? Lanjutkan. Ya. Pastikan ini jurusan Harmoni, dibaca dulu, jangan salah naik. Kalau salah naik bisa sampai di stasiun Pegangsaan 2. Tempel kartu Indomaret, sudah isi saldo kemarin di stasiun Jakarta Kota. Isinya berapa? 50.000 kemarin. Jadi ini pasti banyak isinya, pasti cukup. Bagaimana caranya? Udah atau belum? Udah kepotong. Tulisannya kecil, ya. Pak, udah kepotong taunya gimana, Pak? Udah, kok belum thread? Nggak ada suara. Bapak bisa tahu nggak udah kepotong atau belum? Bapak bisa tahu nggak ini udah kepotong atau belum? Ditempel. Habis ini nggak bisa buat ngecek. Iya. Ntar kalau kepotong lagi gimana? Iya, nggak bisa sih. Nah, nggak ada buat ngecek. Gimana ya? Iya, harusnya Harmoni.
ngecek udah bayar atau belum. Nggak tahu nih tadi. Warnanya hijau. Udah berubah warnanya. Warnanya aja tapi nggak bunyi. Bapak pengemudinya, kok sekarang ada yang bilang paramudi? Ada tuh waktu itu pagi-pagi. Saya paramudinya. Pengemudi kok jadi paramudi? Ya, Pak. Aku masuk ya, Pak. Selamat pagi. Mau kemana nih, Ibu? Nanti Surabaya, Pak. Mau ke? Harmoni. Ya. Terus dari Harmoni? Kota. Sama. Oh. Kota tua. Iya. Ya udah ntar. Iya, aku duduk paling belakang. Oke. Okay. Sebelah kiri paling belakang. Wait, jalan dia. Langsung jalan. Taman Jis. Nanti kita sambung ketika sudah mendekati halte Harmoni.